Selamat sore. Kalian lagi ngapain, guys? Aku baru bangun tidur, alias tidur siang adalah surga. Terus aku kan nanti malam ada kegiatan, jadi showroomnya sekarang jam berapa berangkat ya, jam 6:30 deh. Meet and greet enggak dong, kan kemarin udah. Ini fotonya dipakai. Dari jam berapa tidur? Tadi jam 2, kok nggak salah. Buset, kenceng banget, kenceng. Kegiatan jam berapa? Malam pokoknya. Tadi udah mandi sih pulang sekolah. Maksudnya selesai sekolah. Jam 12. Enggak, jam 1. Sebelum tidur lah pokoknya. Dan pengen mandi lagi sih. Soalnya gak kenapa-napa. Kohe. Kalian lagi ngapain? Kalau sore biasanya ngapain? Kalau libur gitu. Kalau kerja ya kerja gitu kan. Kalau libur ngapain? Lagi ngopi. Aku juga mau bikin kopi ya. Bentar. Di sini hujan. Wah, di sini panas.
lagi so lari sore. Oh, lari sore. Lari sore rajin banget, rajin. Di sini kosong, nunjuk hati lah. Isilah kalau kosong. Makan sih tadi udah. Aku gak bakal lupa makan alias ya. Lagi di mana ya? Lagi di rumah. Iya. Gimana ya? Lulus SMA tahun kapan? 2022. 2022 gak sih? Iya. Gak tau sih, lupa. Sekarang kelas berapa sih? Besok gue mau vaksin, mantap. Gue vaksin udah beberapa bulan yang lalu. Mikumi. Lo ganti fotonya nggak kuat, terus salah gue gitu. Lemah. Kegiatan malam jangan lupa bawa jaket. Kalau aku sih orangnya jaketan terus, jadi gak bakal lupa. Thanks ya udah ngingetin. Ini mau ini spring roll. Beli di mana ya? Di GoFood ada gak ya? Spring roll.
Tumben showroom. Tiap hari saya showroom. Gak apa-apa, Flo, umur kita beda 5 tahun, jalanin aja dulu. Oh, jalanin kemana? Kalau saya sih dia punya ya. Mau beda berapa tahun pun, aku ngejalaninnya bukan sama kamu. I've gimana sih bacanya ini? Oh my god. Debut. Kita lihat teaser. Bukan teaser kah ini? Cantik banget. Iwonyong. Ini dia cewek Jepangku. Keren. Udah keluar MV-nya, iya ntar aja nontonnya. Yuji. Kayaknya lagunya enak deh. Cintik-cintik banget sih. Gimana sih nyebutnya? Ibu. Suara kecil-kecil seumuran aku semua. Ini masih lama enggak? Kayaknya bentar lagi sih. Dia mulainya jam 22. Yujin. Rei cantik banget. Cewek Jepangku, Rei. Wonyong. Iso. Oh my god, 2007. Oh my god, 2007. Aku dari kecil biasa ngelihat kayak member K-pop tuh udah berumur semua, kayak SNSD 2PM gitu-gitu kan dulu aku ngestannya.
Sekarang kayak udah ada yang seumuran aku, lebih muda dari aku, kayak kenapa gitu. Ya gak salah mereka sih. Cuma ya, oh my God. Kopi. Lagi sedang tidak enak badan, enggak. Baru bangun tidur. Gua minum, jadi masih serak-serak. Serak. Kok ngomong biasa aja kadang serak. Ini baru bangun tidur, belum minum. Sehat kok, sehat. Aku termasuk yang jarang sakit. Tapi kalau sekalinya sakit, sakitnya parah. Pernah gak sih kayak gitu? Ada gak yang kayak aku gitu? Kok aku sih kayak gitu? Kayak kemarin, aku jarang sakit, tiba-tiba kena COVID. Panas tinggi, gak bisa nyium bau. Sering tuh aku kayak gitu, sakit tiba-tiba. Iya, terus lama, lama kayak seminggu, seminggu lebih sakitnya. Tapi abis itu lama lagi, sehat terus. Enak banget nih basreng pakai bumbu cabe. Ntar beli ya di warung. Gojo. Nah, sering yang pakai cabai sama daun jeruk. Iya, itu enak banget. Aku nggak terlalu suka bakso, tapi kalau baksonya digoreng terus dikasih bumbu kayak gitu enak banget. Ini aku salah banget nih, aku nge-stuck akun Food Fest. Aduh, makanan enak semua isinya. Lagi pengen spring roll. Isinya godaan semua. Iya bener banget. Aku mau cek GoFood tapi adanya di HP yang ini, yang lagi dipakai showroom. Misawis, hancur. Ini apa? Sambel, sambel cumi, sambel paru, sambel iga. Enak banget. Sambel cumi enak gitu. Kalian udah pernah makan belum? Ukuran baju kamu S atau M? Kelihatannya aku sebenarnya S sih, kecil tapi lebih
suka pakai oversize, tapi aku juga lagi senang baju ketat-ketat. Atau aku lagi liatin, kalian tahu ini enggak, apa namanya, siapa namanya, lupa, lagi jadi model fashion aku, siapa namanya, siapa ya namanya, oke, Yuki G-Idol sama Yeri. Aku lagi seneng gaya-gaya mereka. Aku kalau nyari rambut, model rambut itu selalu nyari Yuki. Karena kan dia ponian, terus rambutnya pernah diapain aja gitu loh. Jadi aku selalu lihat dia kalau, terus aku kasih tau kakak, kakak hairdo-nya, kakak aku mau diginiin kayak Yuki. Terus kalau Yeri bajunya bagus-bagus aja, keren. Yeri outfit. Terus aku kan ngeliat Yeri kan kayak kecil gitu, pasti baju yang dia pakai juga cocok sama baju yang aku pakai. Jadi aku selalu lihat dia referensi outfitnya. Buat baju sendiri pernah enggak? Enggak pernah. Sebenarnya waktu itu pengen belajar jahit pakai mesin gitu, cuma aku males. Oh my god, Omi. Omi sang. Oh, Pinterestku penuh dengan Hiromi Tosaka. Capek ngeliat mulu, setiap buka lihat. Om. Beli makanan apa? Gak tahu, belum beli. Kan HP-nya masih dipakai showroom. Apakah ini tanda aku harus selesai showroom? Oke. Oke, aku bacain ya, karena aku mau beli makanan. Aku bacain podium. Makasih Kak Gilang, ada nomor 1. Keren banget dah. Nomor 2 ada Kak Nadia, nomor 3 ada Kak Bira, nomor 4 ada Kak Habil, nomor 5 ada Kak Fahmi, nomor 6 ada Kak Tegar, nomor 7 ada Kak Rudi. Lucu banget hafanya. Nomor 8 ada Kak Silent, nomor 9 ada Kak Priscilla, nomor 10 ada Kalia, nomor 11 ada Usui, Kak Usui, nomor 12 ada Kak Pernah Muda, terus nomor 13 ada Kak Putra. Aku bacain gift-nya. Kasih Kak Gemuk Sehat, terus Kak Pernah Muda, Kak Nadia, makasih gift-giftnya, terus Kak Gilang, sama yep, makasih
Aku mau selesai, mau mandi. Bye. Dah.